Saya melihat proses pengkaderan ini tidak akan berjaya sekiranya mereka tidak diberi tempat dalam parti. Bayangkan kita nak buat pengkaderan, saya minta supaya diberikan kepada pemuda. Kita akan jemput profesional muda, ulama muda, mahasiswa untuk masuk untuk dilatih dalam UMNO. Bila nak masuk bahagian, mereka dicantas. Bila nak masuk ke bahagian, siapa-siapalah ketua bahagian ke siapa-siapa menganggap mereka sebagai ancaman dan bunuh mereka awal. Tak guna kita ada pengkaderan. Pengkaderan ini hanya akan berjaya sekiranya orang UMNO itu sendiri membuka ruang kepada anak UMNO. Kalau tidak, pengkaderan ini tidak akan berjaya.